أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصر الأمور مخدساتها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar ikhwani wa saudara-saudaraku semuanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya dan memberikan uh, barokah kepada kita semuanya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan meneruskan tentang pembahasan puasa, dan pada kajian yang telah lalu sudah kita jelaskan tentang masalah bulan Ramadan, keutamaannya, dan juga hikmah dari puasa, dan juga keutamaan dari puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk pada pembahasan syarat-syarat diwajibkannya puasa. Isara syarat diwajibkannya puasa. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Jadi atau kepada siapa puasa itu diwajibkan? Yang pertama, syarat diwajibkannya puasa dia adalah al-Islam, yaitu Islam atau orang muslim. Di syarat yang pertama di antara syarat-syarat diwajibkan supaya berpuasa. Di orang yang diwajibkan supaya berpuasa yang pertama adalah orang Muslim, yaitu orang Islam. Jadi orang yang mengaku dirinya Islam, yang merasa dirinya mukmin dia mengaku dia Islam, maka wajib bagi dia supaya berpuasa. Di syarat yang pertama adalah Muslim. Di syarat diwajibkan supaya berpuasa, ya dia adalah Muslim. Ada pun orang kafir atau orang munafik atau orang Yahudi atau orang Nasrani tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa dan juga tidak sah ya tidak sah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya Seandainya ada orang kafir, ya dia beribadah dengan ibadah puasa, ya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat diwajibkannya puasa itu adalah Islam. Ya, sehingga orang kafir tidak diwajibkan dan juga tidak sah untuk berpuasa. Karena apa? Karena puasa termasuk ibadah. Dan ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Kenapa? Karena ada penghalang yaitu kufur dan kufur adalah penghalang dari penghalang diterimanya amalan ibadah. Diterimanya amalan ibadah sebagaimana firmanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa dan yang menghalangi mereka untuk diterima nafkahnya, diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala illa annahum kafaru billahi wa kecuali bahwasanya mereka itu apa kufur, enggak beriman kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Di seorang kalau dia enggak beragama Islam, karena dia melakukan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di situ ada penghalangnya. Dan penghalangnya adalah tidak beriman kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Nah, jadi yang pertama syarat yaitu diwajibkan yang puasa yaitu harus dia muslim seorang kalau dia mengaku dirinya muslim dan merasa dirinya muslim wajib supaya berpuasa akan tapi kalau ada orang kafir ya dia masuk Islam maka apa tidak usah untuk mengkodok puasa yang telah lalu di misalnya, di tengah-tengah bulan Ramadan ya ada orang kafir dia masuk Islam dia mualaf dia masuk Islam maka sebelumnya ya tidak wajib untuk mengkodoknya akan tetapi ketika dia sudah masuk Islam maka wajib ya bagi dia untuk berpuasa nah. kemudian syarat yang kedua diantara syarat-syarat diwajibkannya puasa Al-Balih yaitu balih jadi seorang, kalau dia sudah balik maka wajib supaya berpuasa. Adapun orang yang masih yang belum balik masih kecil ya anak kecil yang belum balik umur 10 tahun ya umur enam tahun umur tujuh tahun tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dia wajib bagi dia ya untuk berpuasa. Jadi syarat yang kedua di antara syarat e, diwajibkannya puasa yaitu baligh. Seorang ketika dia sudah baligh wajib supaya berpuasa. Jika belum baligh maka tidak diwajibkan ya tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Karena apa dia belum mukallaf dan ibadah itu diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf jadi ibadah itu diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf dan orang mukallaf dia adalah orang yang balih dan orang yang berakal itu adalah orang yang mukallaf jadi orang balih dia sudah cukup umur mampu untuk mengerjakannya kemudian kedua apa? dia berakal, akalnya sudah sempurna Akhirnya sempurna, ya dia pengetahuan yang sempurna, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Nam, sebagaimana hadisnya Nabi SAW, Rufi al-Qalamu an salasin, pena itu diangkat dari tiga golongan. Di pena itu diangkat maksudnya apa? Tidak ditulis. Di seorang ketika Masuk dalam tiga golongan ini, nggak dicatat amalannya yang baik dan juga yang jelek, tidak dicatat oleh pena tadi. Yang pertama, golongan yang pertama, Anina hatta Yestaykido, ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi, amalan orang tidur, ya, dia berbicara. Dia melakukan hal-hal ketika dia tidur, dalam keadaan tidak sadar, maka tidak dicatat amalannya. Dia penanya, penanya tadi diangkat, ya tidak menulis. Kemudian, wanisohiri hatta yakbura Dan dari anak kecil sampai dia balik, ya sampai dia bas, sama dia besar. Ini pembahasan dalam syarat yang kedua, yaitu balik. Jadi anak kecil sampai dia balik. Ketika dia masih kecil, maka penanya diangkat. Tidak ditulis amalannya yang dilakukan oleh anak kecil, apapun saja, ya tidak dicatat oleh pena tadi. Kecuali apabila dia sudah dewasa. Kalau dia sudah balik, baru dia dicatat amalan-amalannya. Kemudian golongan yang, ke yang ketiga, Wanil majnuni hatta yakila awyufiqah dan dari orang gila sampai dia akal berakal atau sampai dia sadar jadi orang gila yang belum yang nggak punya akal dia bukan mukallaf jadi catatan amalannya tidak ditulis ditulis oleh pena sampai dia berakal atau sampai dia sadar nah, jadi pembahasannya bahwasanya anak kecil yaitu ya belum diwajibkan sampai dia balik Sampai dia besar, kalau dia sudah balik, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Dan tanda-tanda Bali, ya, tanda-tanda Bali, supaya kita mengetahui semuanya itu ada salah satu dari tiga perkara. Di tanda-tanda Bali, itu ada salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, sempurna umurnya 15 tahun, seorang. Kalau dia sudah berumur 15 tahun Berarti dia sudah balik Kemudian yang kedua Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan Di seorang apabila di sekitar kemaluannya Dia sudah tumbuh rambut Ini bukan rambut yang halus, yang tipis Tapi rambut yang tebal, yang kasar Ya berarti apa? Dia sudah balik jadi seorang apabila di sekitar kemaluannya sudah tumbuh rambut itu adalah tanda-tanda dia sudah balik. Kemudian yang ketiga keluarnya air mani dalam keadaan sadar dengan adanya sahwat atau ketika dia bermimpi ketika dia tidur bermimpi atau ketika dia tidur ini adalah tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik adanya, adanya adanya yaitu keluarnya air mani. Seorang kalau dia sudah keluar air mani itu berarti dia sudah balik Entah dalam keadaan sadar dengan adanya sahwat Atau ketika dia tidur bermimpi Ikhtilam dia bermimpi itu mimpi basah Berarti dia sudah balik Ini tanda balik adalah salah satu dari tiga tadi Kalau salah satunya sudah ada Walaupun dia belum berumur 15 tahun masih 11 tahun, 12 tahun, maka sudah balik di salah satu dari tiga tadi. Ada tambahan yang keempat, itulah khusus wanita apabila dia haid. Wanita kalau dia haid, maka sudah balik. Tanda-tanda khusus wanita tambahan dari tiga tadi adalah haid. Kalau dia sudah haid, maka sudah balik. Ini ya, tanda-tanda kembali bagi laki-laki dan wanita adalah salah satu dari tiga hal tadi Itu yang pertama sempurna umurnya 15 tahun Kemudian yang kedua atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan Kemudian yang ketiga keluarnya air mani Ya ketika sadar atau ketika tidur Nah, ketika tidur dia bermimpi basah, maka itulah tanda dia sudah balik. Ini baik laki-laki maupun wanita. Khusus wanita ada tambahan satu lagi apabila dia sudah haid. Kalau dia sudah haid, maka dia sudah balik. kemudian kalau ada orang bertanya, anak kecil seandainya dia berpuasa, apakah puasanya sah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka jawabannya apa? Diperinci. Jika anak kecil tadi dia sudah mumayis, ya sudah umur tamis sudah umur mumayis, ya mungkin faham perkataannya orang lain, dia bisa menjawab pertanyaan atau umumnya sekitar umur 7 tahun. Umur 7 tahun, ya dia sudah mumayis, maka sah puasanya. Tapi belum wajib, puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak kecil yang belum mumayyiz yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau sekitarnya yang belum mumayyiz, yang belum tamis yang belum sempurna akalnya, yang belum mumayyiz, maka apa tidak sah puasanya. Ya, seandainya dia berpuasa, maka apa puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah dan ibadah itu apa butuh kepada niat Jadi ibadah itu ya butuh kepada niat lana nah, kecil yang belum memayis yang belum tahu itu nggak bisa belum tergambarkan dia bisa berniat ya kecuali kalau dia sudah memayis ya sudah memayis dia diperintahkan oleh orang tuanya suruh berniat dia, dia bisa tapi ya, tapi kalau anak kecil ya belum memais, belum tergambarkan baginya niat ya sehingga tidak sah puasanya. Ya tidak sah ibadahnya. Enam. Akan tapi ya ayo oleh Wah jamaah salat Mari semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya yang sebagai orang tua Ya, sebagai orang tua Apabila dia punya anak yang sudah memayis Ya anaknya yang sudah memayis Maka seharusnya bagi dia Ya selayaknya bagi dia Supaya mengajak anak-anaknya tadi Ya supaya ikut berpuasa bersamanya Apabila anaknya tadi mampu Jadi orang tua, bapak-bapak Atau ibu-ibu Atau yang semisalnya ya Apabila Ya, dia punya anak yang sudah mumayis, yang sudah mumayis, maka dianjurkan bagi dia supaya mengajak anaknya, supaya mengajak, mengajak anaknya, ya supaya ikut berpuasa. Lebih-lebih, ya anaknya apabila sudah hampir umur balik, ya sudah hampir umur balik, maka seharusnya bagi dia, bagi orang tua, ya supaya mengajak, ikut sertakan anaknya untuk berpuasa bersama-sama dan ini adalah pendapat jumhur para ulama ya, pendapat jumhur para ulama yang menganjurkan bagi orang tua supaya mengajak anaknya ya untuk berpuasa dan ini yang dilakukan oleh para sahabiat oleh, oleh para wanita yang sudah yang ada pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada seorang wanita pada zamannya Nabi itu namanya Robi'a Arubai Ar binti Muawid Ya dia mengatakan Fakunna nasumu ba'du Kami dahulu ikut berpuasa Wa mu sibianuna Wa mu sibianana Dan kami mengajak anak-anak kami Supaya ikut serta untuk berpuasa Jadi kami berpuasa Dan juga kami mengajak anak-anak kami itu apa supaya ikut berpuasa? Wa dan kami membuatkan untuk anak-anak kami ini ya mainan berupa mainan dari kapas atau dari kain. Kalau sekarang mungkin ya dari kayu atau dari plastik atau dari kertas atau yang semisalnya faida baka khadhum ala taami atau dhalika Apabila anakku tadi nangis, ya minta makanan, minta minuman karena lapar atau haus, maka, apa kami berikan mainan tadi, ya, mainan yang dia buatkan diberikan kepada anaknya, ya supaya apa dia nggak nangis, supaya dia hilang laparnya. Hatta yakuna indal iftari, ya sampai pada waktu berbuka. Dia tidak dikasih makan sampai waktu berbuka. Ini adalah wanita. Ya pada zaman Nabi saw. Ya dia mengajak anaknya. Ya supaya ikut berpuasa bersama. Uh, mereka bersama orang tuanya. Ikutnya apa? Supaya melatih, melatih anaknya supaya terbiasa dan mampu untuk berpuasa. Seandainya tidak dilatih sejak kecil. ya kemudian dia langsung berpuasa ketika Bali ya mungkin apa sulit dan juga merasa kesulitan dan juga semisalnya maka supaya dilatih ya sejak kecil ya dilatih supaya berpuasa sehingga ketika nanti dewasa ya sudah terbiasa sudah terbiasa dan mudah baginya untuk berpuasa. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan Bagaimana kalau ada anak kecil, ya dia balik di siang hari bulan Ramadan. Misalnya saat awal bulan Ramadan, ya dia masih belum balik. Mungkin tanggal 15, ya di siang harinya anak kecil tadi sudah balik. Ya sudah balik, sudah balik umurnya 15 tahun atau tanda-tanda balik tadi sudah terwujud maka saat itu dia wajib menahan diri ya dari makan dan minum ya supaya ikut serta untuk berpuasa dan melanjutkan puasanya sampai akhir Ramadan adapun di awal-awal Ramadan ya tidak wajib untuk mengkodoknya karena saat itu ya jadi dia tidak wajib untuk menggantinya, untuk mengkodoknya Karena saat itu dia masih belum balik Sehingga belum wajib bagi dia untuk berpuasa Ya sampai dia balik, kalau dia sudah balik Wajib bagi dia untuk melanjutkan puasanya nah. Kemudian syarat yang ketiga Di antara syarat diwajibkan yang Puasa dia adalah al akil yaitu orang yang berakal atau punya akal. di syarat yang ketiga, syarat diwajibkan yang puasa yaitu berakal di siapapun orangnya. Apabila dia sudah balik dan dia orang muslim dan dia punya akal wajib bagi dia supaya berpuasa. Jadi, syarat yang ketiga adalah berakal. Jadi, bagi siapa yang punya akal, wajib bagi dia untuk berpuasa. Adapun, ya, bagi orang yang tidak punya akal, ya, semisal orang gila, atau orang yang kurang waras, ya, kurang sehat akalnya, atau orang yang sudah tua, yang sudah berumur, sehingga dia sudah pikun ya sudah pikun dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan ya dia makan dan dia mengatakan katanya dia berpuasa dia sudah pikun sudah hilang akalnya atau orang yang pingsan orang pingsan atau orang yang kemasukan jin atau orang-orang yang semisal di antara mereka tadi ya tidak wajib bagi dia untuk berpuasa dan juga, dan juga apa? Tidak sah puasanya. Jadi syarat uh, diwajibkannya puasa juga syarat sahnya puasa dia harus berakal. Di orang yang punya akal dia wajib untuk berpuasa. Ada pun orang yang nggak punya akal itu orang yang gila dan orang yang semisalnya orang yang pingsan atau semisalnya maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Seandainya dia berpuasa maka apa puasanya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebagaimana hadisnya tadi Itu Rufi al-Qalamu Pena itu diangkat dari tiga golongan Salah satunya Anil majnuni hatta yafikum Dari orang gila sampai dia sadar Jadi orang gila tidak dicatat amalannya Dia tidak ada beban baginya Dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah-ibadah Sampai dia sadar kalau dia sudah sadar, maka wajib bagi dia untuk melakukan ibadah. Dan yang kedua, kenapa orang yang gila, orang nggak punya akal, tidak diwajibkan supaya berpuasa? Karena apa? Puasa itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus dengan adanya niat. Di ibadah itu harus dengan adanya niat. Lah orang yang nggak punya akal, bagaimana dia bisa berniat? dia nggak bisa berniat sehingga apa tidak diwajibkan ya untuk berpuasa ya sebagaimana sabda Nabi saw innamal a'malu bin niat bahwasanya amalan seseorang itu tergantung niatnya jadi kalau dia nggak berniat nggak bisa berniat berarti apa ya tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa dan juga sabda Nabi saw malam ya biti asia maka kobelal fajri falasia malahu barang siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari dia enggak enggak berniat perpuasa dari malam hari sebelum subuh falasia malahu maka tidak ada puasa baginya ya tidak sah puasanya ya karena puasa itu adalah ibadah dan ibadah itu butuh kepada niat dan orang yang nggak punya akal ya tidak tergambarkan ya bagaimana bisa bernianam Adapun ya bagi orang yang kadang-kadang pingsan, kadang-kadang sadar ya karena memang dia sakit-sakitan atau misalnya dia habis kecelakaan ya sehingga dia kadang sadar, kemudian kadang pingsan dan juga semisalnya maka wajib bagi dia untuk berpuasa pada saat sadarnya. Pada saat dia sadar tidak pingsan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Apabila pada saat dia pingsan, pada saat dia pingsan, maka apa? Tidak wajib untuk berpuasa dan wajib bagi dia untuk mengkodoknya, untuk mengganti ya pada hari-hari yang lain atau misalnya misalnya orang yang kemasukan jin saat dia kemasukan jin kerasukan jin ya dia kan hilang akalnya dia tidak wajib untuk berpuasa tapi dia mengkodoknya kenapa mengkodoknya karena pada asalnya dia akalnya sehat tapi pada saat-saat tertentu akalnya tertutup ya karena pingsan atau semisalnya sehingga pada saat pingsannya tidak wajib untuk berpuasa namun dia wajib menggantinya pada hari yang lain kan tapi pada dia pada saat dia sadar wajib bagi dia untuk berpuasa namun ya bagi orang yang misalnya pada awalnya dia sehat walafiat ya dia dalam keadaan sadar kemudian di tengah-tengah puasanya ya di tengah-tengah siang hari pulang Ramadan ya dia pingsan Kudarullah dia pingsan karena kecelakaan atau karena sakit atau semisalnya. Kemudian setelah itu dia sadar, ya dia sadar, maka apa puasanya hukumnya adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib untuk mengkodoknya Jadi kalau dia pingsannya di tengah-tengah siang, ya siang hari bulan Ramadan dan enggak terlalu lama, ya nggak lama nggak sampai semua siang tapi sebagian siang saja maka puasanya insya Allah ya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak usah ya untuk mengkodoknya pada hari-hari yang lainnya. 6 bagaimana dengan orang yang mabuk? Orang mabuk juga sama. Orang mabuk adalah orang yang kehilangan akalnya, hilang kesadarannya. Bagaimana? Misalnya, ya contohnya seseorang Ya ketika dia sahur, dia ya, dia berniat untuk berpuasa. Kemudian waliyadu billah, ya ketika dia sahur dia minum khomer Ketika dia sahur waliyadu billah, ya dia minum khomer Kemudian setelah subuh dia mabuk, ya dia mabuk. Setelah subuh ya dia mabuk. Bagaimana puasanya sah ataukah tidak puasanya di sini? apabila mabuknya itu tidak mencakup semua siang, nggak sampai pagi sampai sore hari, ya maka ini puasanya adalah sah. Misalnya ketika ya dia pagi hari dia mabuk. Dia mabuk, kemudian e, siangnya sudah sadar jam 9 atau jam 7 dia sudah sadar, maka puasanya sah akan tapi dia mendapatkan dosa. Dia dosa karena apa? Dia telah minum khamr tadi. Akan tapi kalau dia mabuknya tadi itu sampai sore, ya dari pagi sampai sore, ya atau kebanyakan siang dia mabuk, maka apa puasanya tidak sah. Ya puasanya tidak sah dan wajib untuk mengkodoknya ya mengganti pada hari-hari yang lain ya setelah dia bulan setelah keluar dari bulan Ramadan. Nah, jadi orang yang mabuk billah ya ketika mabuknya tadi enggak lama ya enggak lama maka puasanya tetap sah tapi dia mendapatkan dosa. Dia telah berdosa karena dia, dia telah minum khamr, dia telah melakukan dosa-dosa besar tapi hukumnya puasanya dia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia mendapatkan dosa adapun ya kalau mabuknya tadi sampai sore ya dari pagi sampai sore maka puasanya tidak sah dan tidak diterima dan wajib untuk mengkodoknya pada hari-hari yang lainnya Kemudian di sini ada masalah yang penting yaitu bagi orang yang sudah tua Orang yang sudah tua, itu para ulama mengatakan ada tiga hal, ada tiga macam. Yang pertama, orang tua yang dia masih punya akal dan masih mampu untuk berpuasa. Jadi orang tua, macam yang pertama, orang yang sudah tua yang sudah berumur, dia masih punya akal yang sehat, di akalnya itu masih sehat. Kemudian dia mampu untuk berpuasa, badannya masih kuat, ya masih sehat dan mampu untuk berpuasa, di sini wajib bagi orang tua tadi supaya berpuasa. Di macam pertama, ya orang tua yang punya akal, akalnya masih sehat, ya belum pikun, belum pikun, belum sakit-sakitan, dia masih sehat dan badannya juga sehat, masih mampu untuk berpuasa, di sini wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang kedua orang tua yang, sud, yang punya akal, jadi orang tua yang masih punya akal, akan tetapi tidak mampu untuk berpuasa karena sudah tua sehingga batanya lemas, yang lemah nggak mampu untuk berpuasa. Tapi dia masih sadar, masih punya akal, ya masih punya akal, masih akal yang masih sehat, tapi dia tidak mampu untuk berpuasa maka di sini wajib bagi dia untuk memberi makan ya orang fakir miskin yang memberi makan setiap harinya satu orang fakir miskin jadi kalau ada orang tua dia masih punya akal akalnya masih sehat ya kalau masih sadar masih sehat akalnya akan tapi dia nggak mampu untuk berpuasa karena sudah tua sehingga apa badannya lemah ya lemas semuanya nggak mampu untuk berpuasa di sini adalah memberi makan orang fakir miskin ya karena apa memberi makan adalah ganti dari berpuasa kalau dia nggak mampu untuk berpuasa maka diganti dengan memberi makan setiap satu harinya adalah memberi makan satu orang miskin kemudian kelompok yang ketiga atau bagian yang ketiga orang tua yang sudah tidak punya akal atau sudah pikunan, sudah pikun, sudah hilang kesadarannya, sudah hilang akalnya. Jadi orang tua yang sudah enggak punya akal, sudah pikun, sudah hilang kesadarannya, ya di sini tidak wajib untuk berpuasa dan juga tidak wajib untuk memberi makan orang fakir miskin. Dia bebas selamanya. Kenapa dibebaskan? Karena apa? Syarat diwajibkannya puasa yaitu berakal. Dan sini orang tua sudah tidak punya akal, berarti tidak wajib. Tidak wajib untuk memberi makan dan juga tidak wajib untuk berpuasa. Karena memberi makan itu sebagai ganti dari berpuasa. Kalau puasanya dia tidak wajib, ya tidak wajib juga untuk memberi makan. Jadi nggak ada kewajiban memberi makan orang fakir miskin dan juga tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Jadi orang tua saya katakan tadi ada tiga macam. Yang pertama dia masih punya akal, akalnya sehat dan dia masih mampu untuk berpuasa, wajib berpuasa. Golongan yang kedua, orang tua yang masih punya akal, akan tapi tidak mampu untuk berpuasa. Ya tidak mampu untuk berpuasa di sini diwajibkan bagi dia untuk memberi makan, memberi makan setiap harinya satu orang fakir miskin. Kemudian yang ketiga, apabila dia sudah tidak punya akal, jadi nggak punya akal, sudah pikun, sudah hilang kesadarannya, tidak wajib dua-duanya. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa dan juga tidak wajib untuk memberi makan orang fakir miskin. Kemudian yang keempat di antara syarat-syarat yang puasa yaitu al iqamah atau dia mukim berdiam diri di tempatnya dia tinggal di daerahnya tidak dalam keadaan safar jadi yang keempat syaratnya adalah orang yang mukim orang yang bertempat yang bertempat di wilayahnya dia tidak pergi dia tidak musafir maka wajib bagi dia untuk berpuasa adapun orang yang musafir orang yang perjalanan jauh maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa akan tapi wajib mengkodoknya ya wajib mengganti pada hari-hari yang lainnya sebagaimana firmanya Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ سَفَرِينَ Fa'idatun min ayyamin ukhur Ya barang siapa di antara kalian yang sakit Awala safarin atau sedang safar Sedang perjalanan jauh Fa'idatun min ayyamin ukhur Maka mengganti pada hari-hari yang lain di Mengganti pada hari yang lain berarti apa? Tidak wajib Tidak wajib saat itu untuk berpuasa dan diganti dikodok ya diganti pada hari-hari yang lainnya. Namun apabila seorang yang musafir dia memaksa dirinya untuk berpuasa, apakah puasnya diterima ataukah tidak? Maka jawabannya puasanya diterima ya dan puasanya adalah sah dan tidak wajib untuk mengkodoknya walaupun dia tidak wajib untuk berpuasa, namun bagi orang musafir dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, tetap puasanya sah. Ya puasanya sah dan tidak wajib untuk mengkodoknya. ya sebagaimana ketika ada seorang sahabat dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berpuasa ketika safar. Bagaimana hukumnya wahai Nabi berpuasa ketika safar? Apa katanya Nabi? Nabi saw mengatakan insita fasum, wa insita fa'aftir. Apabila kamu mengendaki silakan berpuasa, dan apabila kamu mengendaki silakan untuk berbuka. Jadi Nabi saw memberikan dua pilihan. Pilihan boleh untuk berpuasa jika dia mengendakinya. Pilihan yang kedua boleh untuk berbuka ya jika dia mengendaki untuk berbuka. Jadi orang musafir boleh untuk berpuasa silakan dia kalau dia mau berpuasa boleh juga untuk berbuka ya jika dia mengendaki untuk berbuka. Dan juga sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah safar pernah pergi yang jauh bersama Nabi SAW falam ya'ib asa'imu alal al muftir maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka jadi orang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dibiarkan saja tidak diolah-olah dibiarkan tidak dicelahnya wala al muftiru ala sa'im Dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi sahabat Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan ya ketika dulu kami safar kepada Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat itu ada yang berpuasa dan juga ada yang berbuka di antara mereka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Jadi boleh-boleh saja. Dan juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa menunjukkan puasanya orang yang safar boleh dia berpuasa. Akan eh, tapi tidak wajib. Ya boleh berpuasa tetapi tapi tidak diwajibkan ya bagi dia untuk berpuasa. Seandainya dia berpuasa tidak wajib untuk mengkodoknya karena dia sudah menjalankan puasanya. Akan tapi kalau dia berbuka wajib dia mengkodok Yang mengganti pada hari-hari yang lainnya. Nam, Taib, ada yang bertanya? Nam? Hmm. Memberi, memberi makan. Ya. Kalau sudah enggak mampu ya fatakullaha mastatotum kalau nggak mampu ya sudah kukur dua-duanya ya seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa maka wajib memberi makan orang fakir miskin akan tapi seandainya dia fakir ya dia miskin juga ya sudah kukur tidak wajib untuk berpuasa dan juga tidak wajib untuk memberi makan orang fakir miskin karena dua-duanya tidak mampu fatakullaha mastata'tu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian kalau kita mampu ya dikerjakan kalau kita tidak mampu maka tidak wajib bagi kita semuanya untuk mengerjakannya nah wallahu a'lam Waktunya sudah habis dan kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum <Sessizuk> warahmatullahi wabarakatuh.